Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Bengkulu, saya akan menjelaskan prosedur menginput dan mengupload artikel jurnal atau yang lainnya ke repositori Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu web Poltekkes Kemenkes Bengkulu, poltekkeskemenkesbengkulu.ac.id. Di pilihan menu, kita pilih pusat dan unit, lalu unit perpustakaan. Di menu unit perpustakaan, kita pilih institutional repository. Setelah repositori terbuka, di sudut sebelah kiri ada login, kita klik, lalu kita masukkan username dan password yang Bapak dan Ibu punya. Di sini saya akan masukkan password dan username saya sendiri. Klik login. Setelah terbuka, di sini ada pilihan new item. Untuk menginput awal, kita klik new item. Dalam new item tadi ada beberapa menu, tipe, upload, detail, subject, deposit. Yang pertama kita pilih tipe, tipe apa yang akan Bapak dan Ibu upload dan input ke repositori. Di sini saya akan mencoba menginput dan mengupload artikel atau jurnal. Saya klik artikel. Bisa pilih next atau upload. Saya choose file, saya akan pilih artikel yang akan saya upload. Terlebih dahulu, artikel yang akan diupload itu di rename, ditulis artikel judul, dan file yang diupload itu dalam bentuk PDF. Setelah artikel, saya pilih peer review, implementasi, sama seperti tadi di rename, ditulis peer review, judul, selanjutnya similarity, judul. Untuk memasukkan ke repository, ada 3 file yang harus diupload, artikel, peer review, dan similarity. Setelah berhasil diupload, bisa next, bisa juga langsung ke details. Di kolom details ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama title ini judul. Perawatan. Untuk judul, setiap kata menggunakan huruf besar, untuk kata penghubung baru huruf kecil. Setelah itu abstrak bisa kita copy dari artikel itu sendiri. Di sini saya memilih abstrak bahasa Indonesia. Bisa langsung kita copy. Jika sudah rapi, bisa kita lanjut, dan jika belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Untuk creators, ini nama lengkap. Nama lengkap di sini dibalik seperti saya, Andrika Rahman, dan dibalik menjadi Rahman Andrika.
Dan untuk email, sebaiknya menggunakan email institusi. Next, di sini jurusan Bapak dan Ibu masing-masing. Klik salah satunya. Untuk referate ini bisa di-yes-kan dan status di-publish. Journal or publication title ini di mana jurnal Bapak dan Ibu terbitkan. Jurnal yang saya upload ini terbit di jurnal media kesehatan ISSN dari jurnal tersebut. Publisher yang mempublisnya Poltekkes Kemenkes Bengkulu. URL di sini URL dari artikel. Volume berapa? Jurnalnya. Number. Page rank di sini halaman. Halaman dari artikel yang Bapak dan Ibu mau upload. Tahunnya. Tipenya dipilih publication. Identification number-nya bisa dipilih DOI yang dari jurnal. Selanjutnya, next kita lanjut ke reference. Reference di sini daftar pustaka. Daftar pustaka bisa kita ambil dari artikel. Semua daftar pustaka harus dimasukkan, tetapi saya di sini akan mencoba dua daftar pustakanya. Saya ambil singkat ya. Terus dirapikan. Lanjut keyword. Keyword di sini karena saya mengambil abstraknya tadi bahasa Indonesia. Jadi keyword yang harus diambil bahasa Indonesia juga. Begitu sebaliknya, jika mengambil abstrak bahasa Inggris, keyword yang diambil harus keyword yang berbahasa Inggris. Setelah selesai bisa next atau langsung lanjut subjek. Kita pilih subjeknya. Di sini saya akan memilih medicine. Lanjut ke deposit. Boleh memilih subjek lebih dari satu. Lanjut ke medicine, langsung ke deposit. Setelah deposit, diklik deposit item now. Selesai diupload dan selesai diinput. Selanjutnya jurnal tadi sudah selesai diupload dan diinput. Selanjutnya bagian unit perpustakaan untuk mereview. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.